mekanismenya, surat edaran dari Pak Sekda, work from home, dilakukan oleh Pemda DKI 21 Agustus sampai 21 Oktober. Dan diikuti oleh pemda-pemda se-Jabotabek, di mana tentunya tidak selama DKI, tetapi ada wacana kemarin dari tingkat pimpinan untuk melakukan penyesuaian mirip-mirip seperti Pemda DKI. Pak, pengawasan kinerja DKI selama... Tunggu dulu, work from home itu bagi ASN dan dia bekerja di rumah. Tujuannya apa? Biar nggak mondar-mandir. Dan dia tidak boleh juga kemana-mana, ya dia bekerja di rumah. Pak, dikit Pak, kan tadi pagi maraton ya Pak, dan didorong nanti ada berikutnya lagi. Tapi kan di satu sisi kita ada masalah persoalan polusi udara, bahkan disuruh WFH. Nah itu bagaimana Pak? Mesti kayak kelihatan kontra gitu. Nggak kontra. Ya kita nunjukkan bahwa sport tourism itu harus ada di Jakarta. Pak, kalau pejabat yang main kendaraan listrik itu penerapannya gimana Pak? Apa ada arahan dari Pak? Ya. Arahan dari beliau adalah sesegera mungkin, kemudian Pak Kapolda kemarin juga ikut rapat, Pemda DKI ya, memberikan contoh untuk mulai dari karyawannya, mulai dari transportasi umumnya, kendaraan yang berbasis listrik. Pak, WFH ini kan masih percobaan ya Pak untuk ASN selama 2 bulan, apakah nanti ketika efektif akan diperpanjang dan juga berlaku juga untuk karyawan swasta Pak? Pertama, kalau efektif tentunya saya harus melapor kepada Mendagri. Kalau dalam kurun waktu tidak sampai 21 Oktober tidak efektif, misalnya karyawan yang ASN yang work from home di rumah tidak disiplin, saya kembalikan. Pengawasan kinerja gimana Pak ASN selama WFH nanti? Pengawasan kinerja gampang. Jadi saya minta kepada atasan langsung, dia misalnya jam 10, jam 2, jam 4 telepon, V-call. Kamu ada di mana? Di rumah, coba lihat rumahnya kan bisa. Dan dikasih PR kerja yang banyak. Saya Tifa Soleza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.